Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Aziz Samsudin mengapresiasi sikap cepat tanggap pemerintah mengevakuasi warga Indonesia terkait dengan wabah virus corona yang terus menyebar luas. Aziz Samsudin meminta pemerintah melakukan upaya pencegahan maksimal agar virus corona tidak masuk ke wilayah Indonesia. Aziz Samsudin mengakui upaya pengamanan sulit diwujudkan, namun Aziz mengapresiasi sikap cepat tanggap pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Aziz menambahkan jika pun bisa dilakukan evakuasi, tahapannya tidak sederhana sesuai dengan hukum kesehatan internasional. Kemudian yang terkait masalah corona, kami juga menaruh apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden yang telah mengambil langkah-langkah positif dalam untuk melakukan evakuasi daripada warga negara yang ada di Wuhan, yang mana melalui suatu proses dan proses yang evakuasinya telah dilakukan dengan standar kesehatan yang bertaraf internasional. Dan menyebut penolakan warga Natuna, Kepulauan Riau terkait dengan pembangunan karantina virus corona bagi ratusan warga negara Indonesia dari Wuhan, Cina karena tidak adanya sosialisasi sebelumnya. Aziz Samsudin meminta masyarakat untuk tenang dan memahami kondisi yang terjadi. Memang pada proses penempatan di Natuna ada beberapa hal pro dan kontra kita memahami, tapi sebagai bangsa yang besar, bangsa yang saling memahami dan yang keluar semua, kita mengharapkan juga masyarakat, teman-teman yang ada di Natuna untuk bisa memahami bagaimana kita saling membantu sesama umat. Heriadi, TVR Parlemen, laporkan.